Kami berada di Kampung Orang Asli Hulu Kuang. Tujuan kami berada di sini adalah untuk mengenal lebih dalam masyarakat, adat, budaya dan isu-isu yang dihadapi oleh masyarakat ini. Jadi, jom. Jadi kami telah sampai ke rumah Encik Adam bin Apun. Beliau adalah seorang seniman yang menghasilkan rumah kayu tradisional sejak bertahun lamanya. Okey, hari ini saya bersama dengan Encik Adam bin Apun. Beliau telah membuat rumah kayu tradisional sejak 1979. So, Atok, terangkan sikit boleh mengenai hasil kerja Atok membuat rumah kayu tradisional. Hasil dia tak dah berapa lumayan. Dalam satu rumah, tengoklah 20 atau 10. Panjang 10, lebar 10. Saya minta 300. Datuk, kenapa Datuk mula buat kerja ni? Apa yang membuat Datuk minat? Datuk minat untuk buat kerja ni? Saya minat buat rumah ni kan. Kira kos kurang. Nah, kritik-kritik pun kurang. Jadi ada tempat lapang kan? Macam ni dalam kebun saya, saya buat rumah. Atau ada beri tak kepada generasi anak-anak atau ada mengajar mereka tentang pembuatan seni pembuatan rumah? Ada juga. Tapi mereka tak ambil dah. tak ambil dah. Jadi tak apalah kalau dia tak ambil dah. Semasa saya ada, saya boleh buat. Saya boleh tolong. Kalau saya tak ada, itu terserah pada mereka lah. Macam setiap rumah tu, Atok ada inspirasi ke untuk setiap rumah atau ada untuk cara Atok, ada style Atok saja untuk buat? Kita buat kan secara sukarela tuan punya. Macam tuan mau bentuk macam mana, kita buat. Macam bentuk Jelebu ke Negeri Sembilan, kita buat. Macam Pahang, kita buat bentuk. Kita ikut ukiran. Macam mana Datuk mula? Pertama sekali, siapa yang ajar Datuk untuk membuat rumah ini? Mak lah. Mak ajar? Mak ajar. Semenjak mak dah tahun 80 kan dah meninggal, sekarang kita sendirilah. Kita ambil dia punya bentuk-bentuk macam mana buat ni, macam mana buat ni. Apakah harapan Datuk untuk generasi akan datang dalam kraft ni, dalam bidang seni ni? InsyaAllah kalau Datuk sihat wafiat, Atuk teruskanlah. Setakat Atuk mampulah. Sekarang pun umur dah 57. Muda lagi. Muda, boleh cari lagi. Muda lagi. Harapannya insyaAllah seni ini tak hilang lah kan? Ya. Betul. Pertama sekali, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Zai bin Mota kerana sudi ditemu buat pada hari ini. Berapa lama dah Encik Zai menjadi ketua kampung di sini? Dalam lebih kurang satu tahun lebih lah. Sepanjang Encik Zai berada di kampung ini, apakah perubahan yang Encik Zai dah lihat dari segi sosial dan ekonomi masyarakat setempat? Panjang saya bertugas sebagai ketua kampung, nampaknya penduduk pun dah banyak peka, dah banyak tahu pasal hal-hal kampung dan kemajuan kampung pun kita dah dapat naik taraf kan. Contohnya dulu tak ada lampu, kurang lampu apa semua kan. Lepas tu keadaan kampung pun kotor dengan sampah apa semua. So nampaklah perubahan daripada situ. Jadi boleh tak Cik Zai terangkan sedikit sebanyak mengenai hasil seni, kraf tangan, adat resam, pantai larang masyarakat di sini? Kraftangan berbentuk seperti macam rumah kecil, rumah untuk orang asal, orang rumah kecil. Lepas tu kita akan buat satu kraftangan untuk
free gift ke macam tu, kita tengah usahakan benda tu. Dia punya kebudayaan pula kita adakan untuk grup sewang, grup lakonan border kita buat. Lepas tu untuk yang adat pula itu serahkan kepada Tok Batin lah. Saya bahagian kemajuan dan keselamatan. Tok Batin bahagian adat dan tanah. Kita ada dua. Kat sini dekat kampung asli dia spesial sikit. Dia ada dua. Tok Batin dengan ketua kampung. Sekarang kita tahu yang Malaysia dilanda pandemik COVID-19 tu. Jadi boleh tak Encik Zai terangkan sedikit sebanyak apakah impak pandemik tersebut terhadap komuniti ini? Sebelum ni kita orang macam bebaslah. Keluar masuk tak payah pakai mask, pendapatan pun okeylah pada masa sebelum pandemik tu. Tapi berbeza selepas pandemik, kita orang ada peraturan-peraturan sendiri, kita sendiri yang buat. Oh, okay. Kita sendiri yang buat, kita sendiri yang tutup guard, tak bagi orang luar masuk. Pertama kita buat hari tu. Lepas tu setiap yang keluar kita akan sediakan mask. Walaupun pada masa itu mask berharga RM100 satu-satu kotak. Tapi kita terpaksa beli sebab penduduk nak makan kan, nak keluar nak beli semua. So kita terpaksa beli. Tapi terhad satu keluarga seorang je boleh keluar. Bagi pihak yang sudi membantu masyarakat orang asli di Hulu Kuang, bolehlah menghubungi Encik Zai atau Jakua melalui maklumat yang akan tertera di hujung episod ini. Kami kini berada dengan Atuk Gemuk. Beliau telah menghuni Kampung Hulu Kuang ini sejak Perang Dunia Kedua. Jadi sebelum kami mulakan, saya hendak memberi Atuk dari tajaan kami, LKT Food Industries. Oh, ya, tajaan. Terima kasih. Jadi Atuk Gemuk telah duduk sini sejak Perang Dunia Kedua, betul? Boleh tak ceritakan kepada kami apa kehidupan zaman itu? Kehidupan ubi lah. Ubi apa, keledek ke, ubi keledek. Bawa kita tanam padi sikit-sikit. Padi bukit lah. Dulu sawah ada perang juga macam ini. Ada perang, bawa kita atas bukit tak apa. Tu ada pengalaman dengan tentera Jepun pada zaman itu? Tak ada lah. Tak ada? Jepun jahat. Cuma diorang tak sampai ke sini lah? Ya, tak sampai. Sampai. Jepun pun takut juga. Dia masuk hutan, takut Jepun. Pasal kita orang dalam hutan ada. Dia takut nak kena sumpit dia. Macam mana Atuk nampak perubahan masyarakat ni? Sikit-sikitlah. Tembang sikit-sikit. Jadi orang sudah ramai sikitlah. Jepun dah selindar tu, orang dah cabutlah separuh, orang dah lari dari Jepun, baru senang sikit. Boleh. Tanam sikit-sikit barang, tanam lama. Budak-budak tu dah besar-besar, kahwin dah jadi banyak. Jadi bukit. Dah satu kampung 300-400 orang dah. Pecah huyung tu dah banyak sini, sudah beratus-ratus ribu. Sini sampai orang Perak pun sudah jadi orang Perak sini. Orang Selangor pun semua sini. Sekarang saat budak sekolah, bagilah sekolah. Sedang senang sikit. Yang macam dulu, selalu susah. Macam kami-kami dulu lah susah lah. Macam ni, bangunan dulu dengan yang sekarang, apa yang Atuk nampak, apa perbezaan? Dulu saya tengok dia orang buat emas dia rendah sikitlah. Sepokok macam pokok kelapa tu rendah sikitlah. Dia orang dulu pakai buluh. Pakai buluh. Naik semen tu. Pakai buluh. Semakin lama orang bertukar ke kayu semen lah. Betul lah, tukar dia. Dulu dia pakai buluh. Sambung ikat, sambung sini, ikat sini. Dia buat rumah tinggi. Atuk dah berada di sini dah sejak 60-70 tahun dulu. Apa harapan Atuk terhadap masa depan komuniti ini? Tengoklah kalau tak apa, tak berubah. Macam itu juga. Hidup dah selesa sini, dah cukuplah. Alhamdulillah. Tuan. Yang buat sikit-sikit. Dan itu sajalah episod kita pada kali ini. Kami dari Red Boy TV ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Zai. Terima kasih kerana sudi membenarkan kami melihat komuniti Encik Zai. Terima kasih kerana sudi berbual dengan kami dan menolong kami lebih memahami keadaan semasa sekarang untuk komuniti Encik Zai. Okay, dan insya-Allah kita jumpa lagi lain kali. InsyaAllah. Dan begitu saja. Terima kasih.